Halo gamers, kembali lagi dengan saya Hafizio Ray. Halo, oke, kembali lagi dengan saya. Oke, kali ini kita akan membuat medical kit dan juga house plan. Karena kali ini, pada video ini, kita akan bersih-bersih rumah dan juga memperbaiki rumah dan juga memperbaiki dinding-dinding yang belum saya bangun. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan bahan-bahan yang saya siapkan untuk membuat medical table dan juga house plan untuk menghiasi rumah. Oke, langsung saja di sini saya akan membuat tanamannya. Itu namanya house plan. Oke, kita craft. Selesai. Selanjutnya kita buat medical table. Dan di sini medical table kalian harus memiliki plastik. Dan plastik ini bisa kalian dapatkan apabila kalian merecycle barang-barang elektronik yang ada di sini, seperti halnya mobile phone dan juga flashlight dan lain-lain, bisa kalian recycle. Ya, tepatnya di sini dengan mesin yang ada di sini. Ini dia furniture. Oke, langsung saja kita taruh furniture kita, tanaman kita, supaya bagus kawan rumah kita. Seperti wow, bagus kawan, sangat artistik. Sekarang kita buat medical table. Di sini membutuhkan 2 plastik, 5 iron plate, 3 duct tape, 20 pine plank, 15 iron bar dan juga 7 paku. Oke, langsung saja kita buat. Kita craft. Dan mari kita letakkan di sebelah sini. Nah, sebelumnya saya sudah persiapkan beberapa tempat-tempat khusus untuk agar saya dapat mengaksesnya. Dan di sini kita bisa melihat resep. Oke, kita lihat resepnya apa saja. Wah, ternyata hanya 5 berry kita jadikan 1 alkohol kawan. Wow, mungkin ini untuk kita buat sebagai first aid kit, karena apabila kita ingin membuat first aid kit kita memerlukan 2 alkohol dan juga 3 bandage kawan. Tapi apabila kalian ingin membuat first aid kit, berarti intinya kalian sudah rugi, karena setiap bandage, setiap kalian menggunakan bandage itu darah kalian akan menambah sebesar 40, dan jika dikalikan 3 sebesar 120, dan sedangkan first aid kit hanya menambah darah sebesar 100. Jika kalian ingin membuat first aid kit, kalian harus berpikir 2 kali apakah itu sangat membantu atau sangat merugikan untuk kalian. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk membangun rumah. Oke, kita kasih pintu di sini. Oke. Dan buat kalian yang belum tahu rumah saya, inilah rumah saya. Masih cukup sederhana dan temboknya masih level 1. Karena saya tidak terlalu fokus ke rumah kawan. Masih fokus ke dunia luar dan buat untuk mengumpulkan senjata. Utamanya saya akan berfokus pada membuka watchtower dan juga sektor 7 terlebih dahulu, karena saya belum bisa mengakses ke sana karena saya belum menyelesaikan item-item yang harus saya selesaikan. Dan di sini ada generator kawan, dan kurang 2 lagi wrench. Dan mungkin pada episode atau video selanjutnya mungkin saya akan membuat video mengenai watchtower dan juga generator. Oke. Dan di rumah saya ini ada 3 pintu kawan. Yang pertama di sebelah sini. Oke, dan juga yang kedua sebelah belakang, dan yang ketiga ada di depan. Dan saya sekat-sekat tempat-tempat ini agar dapat mudah diakses apabila saya mau membakar aluminium atau dan lain sebagainya, seperti paku, besi. Saya kelompokkan kawan, jadi tidak perlu lagi kita bingung apabila kita akan menggunakan alat peralatan untuk memotong-motong benda dan lain sebagainya. Di sini ada tempat batu, besi, dan juga di sini ada kayu.
dan juga dan sebelah sini ada kain kawan. Nah, apabila saya mau membuat baju ada di sini. Dan juga ada untuk membuat bandage atau obat-obatan ada di sebelah sini. Dan juga dan ada ruangan yang paling penting dan paling utama untuk saya. Inilah chest yang paling penting. Mari kita buka. Dan isinya adalah senjata saya. Full ada C4, minigun, shotgun, AK-47 dan lain sebagainya, kawan. Dan tempat itulah yang paling penting buat saya. Jadi saya sangat menjaga tempat ini karena senjata-senjata penting saya ada di situ. Dan di sini ada juga tempat dapur saya, kawan. Kalau saya memasak dan mengumpulkan makanan-makanan seperti carrot dan lain sebagainya, saya kumpulkan semuanya di sini agar dapat mudah untuk memasak dan bisa fokus untuk membuat makanan. Dan di sini ada tempat recycle apabila benda-benda saya apabila durability-nya tinggal sedikit, kawan, saya akan ke recycler untuk kita tukarkan untuk beberapa item seperti wiring, factory parts, komponen bauxite, blueprint for M16. Dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Cukup singkat, kawan. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share apabila video ini bermanfaat untuk kalian. Be happy and enjoy gaming.